Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit pesanan untuk mereka-mereka yang masuk ibadah korban pada tahun ini. Benda pertama yang kita kena ingat ialah bermula pada hari Ahad. Hari Ahad bersamaan 12 Julai 2021 adalah bersamaan satu hari bulan Zulhijjah. Bermakna besok hari Sabtu adalah hari yang terakhir untuk mereka-mereka yang masuk ibadah korban pada tahun ini. Besok hari Sabtu adalah last day untuk kita nak kerat kuku ke, kerat rambut ke, ataupun mana-mana bulu yang ada di anggota badan kita. Maka besok adalah last day untuk kita kerat atau kita gunting atau kita potong lah, misai janggut dan sebagainya. Sebab dalam mazhab kita, Imam Syafi'i, bermula satu hari bulan Zulhijjah, iaitu hari Ahad lah, sampailah hari binatang kita disembelih. Nah, ini untuk orang yang masuk korban saja. Yang tak masuk, tak ada kena-mengena lah. Bermula satu Zulhijjah, sampailah hari binatang kita disembelih, binatang korban yang kita masuk tu, maka sepanjang tempoh itu disunatkan kita tidak mengerat atau memotong perkara-perkara yang saya nyatakan tadi. Boleh faham tak? Jadi maknanya Sabtu adalah last day untuk kita nak settlekan semua. Start hari Ahad, satu hari bulan Zulhijjah bersamaan 12 Julai 2021, kita sunat menahan diri, jangan kerat, jangan gunting, jangan apa semua, sampailah hari binatang kita disembelih. So kalau bermanfaat, kita sharekan. Terbaik.